Hai teman-teman, assalamualaikum. Kali ini aku sama Pak Suami mau pergi ke Pantai Kedung lagi. Ikutin terus. Oh, ada benderanya nih. Banyak bendera, bagus nih. Sekalian bikin vlog. Ya. Yeah. Di jalan semua bendera kan? Iya. Yeay. Pantai ada benderanya enggak ya? Pas lampu hijau, Ale. Tapi macet. Bagus sekali ya. Aku takut dijamret HP-nya. Bagus nih, Pak Kiri. Contohnya
gitu ya. Iya, melengkung. Di ujung kanan. Iya. Tuh banyak jualan di sini, guys. Kita di tempat parkir biasa. Mana nih? Tempat teduh? Iya. Di sini saja. Oke, sampai. Tuh, ini udah jalan belum? Oke, teman-teman. Tuh ada bule yang berjemur. Wow, kita udah sampai. Duh, ada bule lagi. Duduk-duduk. Duduk berjemur. Pas banget ya dia di sini ya. Terus ada yang foto-foto juga tuh di ujung. Ini berjemur. Di mana? Oh, ada patung juga di situ, guys. Patung orang Amerika. Iya. Tapi kok aku suka di sana ya? Ini bagus ini. Hah? Tuh, ada yang berjemur, guys. Hari ini ombaknya agak kecil, jadi enak kita. Tapi hari ini kita berjemur, soalnya masih panas mataharinya. Iya, Pak ya? Pak. Kalau bikin love gitu kayak. Oke, sekarang kita santai-santai duduk-duduk dulu. Nanti baru kita mau foto-foto. Diam-diam. Oh, aku kira papa nggak rekam. Tuh ada kuda, guys. Buka papa tutup. Satu, dua, tiga. Bagus ya? Udah. Muka aku ketutup, Bang. Ui, kurang. Jangan dulu, dulu. Ya, sip. Gini kan? Oke. Sip, pas ombak, pas ombak. Set, mundur. Udah. Udah ketutup mukanya. Udah. Ada kuda lagi, guys, tuh. Horse.
Oke, selamat sore semuanya. Kali ini Dima Vlog lagi jalan-jalan di Pantai Kedungu. Ini pantainya indah banget dan cocok buat kalian yang untuk keluarga atau berpasangan untuk bersantai. Ombaknya bagus. Kita lihat sunset dan di sini bersih. Di sini pasirnya hitam, teman-teman. Pantainya bersih banget. Pantainya bersih. Dan di sini tadi ada beberapa kuda. Dan di sini banyakkan untuk tripnya riding horse ya. Apa tuh, naik kuda itu, berkuda. Cocok banget untuk liburan weekend. Tapi kita hari Senin jalan-jalan karena kita mau nyari yang sepi, enak buat berduaan, ya. Oke, sekarang kita mau beli makanan. Nah, ini yang paling kita tunggu-tunggu yaitu beli klepon sama apa tuh? Aku mau lumpia. Ya, lumpia. Oke, nanti lanjut ke video selanjutnya. Tonton terus ya. Tuh, ada kuda guys. Yeay, datang. Ini kita mukbang. Musiknya mati. Oh iya. Sore-sore kita makan klepon, ininya klepon sama lumpia. Lumpia. Lumpia ternyata aku suka. Santai di pantai makan lumpia. Tadi sudah request yang pedes, cabenya banyak. Karena Dima suka yang. Oke, berdoa sebelum makan. Selamat makan, saling suapin. Kita saling suap-suapan. Makan lumpia. Enak. Di pantai Bali. Di pantai Cinta. Jangan lupa. Ini cabenya ya. Mak beli nak dua bungkus. Oh oh. Supaya kita nggak kampungan. Enak banget. Ini ada yang cabai merah. Iya. Ada cabai merahnya. Lupa buat tisu. Kayak semprot-semprotan air di situ. Bagus tuh di pantai. Ya. Ada di pantai. No. Cuma kalau mau basah pulangnya. Aku punya ada. Tadi sempet jatuh gara-gara ambil HP. HP-nya tumbang, tenggelam. Untung gak apa-apa. Iya. Tapi basah bajunya. Iya. Serangga kali ada ini. Iya. Astaga, kan gak tahu soalnya ombaknya. Itu bekas botol apa ya? Orang bikin ya?
lanjut. Kita beli klepon. Kleponnya manis, enak rasanya. Buatan Ibu Bali. Wow. Langganan Pak Suami paling suka. Klepon ini dicampur kelapa merah, rasanya manis, gurih dan enak. Pedas. Cabenya banyak. Itu guguk ya. Orang memang dia eek lah. Oke teman-teman, ini udah agak sore, udah sore banget. Kita langsung pulang, tapi kita mau makan dulu di luar berdua. Oke, kita makan, pengen makan ayam ACK. Yuk, sampai jumpa. Yuk.
bagus banget bunganya guys. Tuh. Warna di kamera kok bukan pink jadi merah. Ih, bulannya bagus. Bulan. Oh, aku kira bulan. Bulan yang ketujuh. Iya, bagus. Ih, pas bulan purnama hari ini. Kemarin ya. Pulang ke rumah nggak makan antri. Wow, di sini ada sambal mata. Oke, dah. Kebanggaan Pak Suami. Neng. Yang ini. Neng. Oke. Dah.